Manchester City seperti menciptakan monster ganas dalam diri Erling Haaland yang mengobrak-abrik Liga Inggris. Dalam musim perdananya, bomber robot asal Norwegia langsung menggelontorkan 25 gol hanya dalam 19 penampilan. Jumlah itu sudah melampaui ketajaman para top scorer Premier League dalam 4 musim terakhir. Kalau diambil rasionya, Haaland mencetak 1,3 gol per pertandingan. Itu merupakan rasio tertinggi yang dicatat sang bomber dalam karirnya di level klub. Dengan bekal frekuensi ketajaman seperti sekarang, bukan mustahil apabila dia mampu menyentuh plafon 50 gol dalam semusim. Berandai-andai dia tampil dalam semua pertandingan tersisa dengan mempertahankan rasio 1,3 gol per partai, maka koleksi total Haaland di akhir musim bisa mencapai 48-49 gol. Dalam sejarah panjang Liga Utama Inggris, jumlah tersebut memang belum cukup menggeser rekor di Sir Dean. Dean menggelontorkan 60 gol untuk Everton pada 1927 hingga 1928. Namun, kalau dipersempit menjadi era Premier League, atau sejak 1992 hingga 1993, Haaland sangat dekat dengan pemecahan rekor kompetisi. Hingga saat ini jumlah terbanyak dalam satu musim di Premier League adalah 34 gol. Pemuda 22 tahun itu tinggal butuh sekira 8 pertandingan guna menembus raihan 35 gol dan memperbarui rekor pemain tertajam dalam semusim Premier League. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.